Yang milih kan manusia, bukan Allah langsung, kan manusia. Dan kenapa manusia milih? Karena uang. Lu kok gitu mengatakan ini pilihan Allah? Masya Allah, betapa buruknya. Anadda'i bi'imani, anal islamu rabbani, sa'ali rayati dauman, wa ahmi saffa ikhwani. Maka Allah tunjukkan orang yang beralasan takdir karena keburukan, melakukan keburukan itu sama sekali tidak berdasar. Bahasa orang terpelajar, tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Asal ngomong. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kalian punya prinsip inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun. Yang benar adalah kalian pasti mengucapkan beginilah kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, orang-orang kami di atas pilihan ini, di atas prinsip ini, maka kami ngikuti jalan mereka. Kan itu. Kenapa? Menyemarakkan misalnya tradisi tertentu yang itu adalah kemusyrikan. Apa jawabnya? Pesan nenek moyang. Betul? Pesan nenek moyang. Pasti bukan alasan pesan Nabi Muhammad. Iya kan? Pesan Nabi Muhammad tidak dilakukan, tapi pesan nenek moyang yang buruk dilakukan. Termasuk pesan adat. Banyak orang lebih takut melanggar adat daripada melanggar syariat. Di situ. Termasuk hari ini, banyak orang itu memilih pilihan tertentu karena apa? Karena banyak orang ikut orang, karena orang banyak milih itu, kan gitu. Jadi bukan milih yang benar, yang baik, tapi milih siapa yang pendukungnya banyak. Nah, itu dia. Ini kan apa anak? Di situ, gimana? Sudah benar pilihan atau salah pilih? Sudah. Itu namanya manusia. Yang benar pilihan ya bersyukurlah meskipun kalah. Tapi yang salah meskipun menang tambah bahaya. Gitu. Iya. Pilihan kita salah lu menang itu lebih besar bahayanya. Begitu. Dan banyak orang mendasarkan pilihan bukan karena pilihan atas dasar iman, tapi pilihan atas dasar yang beri uang. Nah, yang ngasih cuan katanya. Maka kalau ditanya kenapa milih itu? Takdir ya Allah. Belakangan kan mengatakan takdir itu. Ini kan sudah pilihan Allah. Oh, itu ya. Persis ini. Ini kan yang jadi pokoknya siapa saja sudah pilihan Allah katanya. Padahal mereka milih, mereka yang milih. Yang milih kan manusia. Bukan Allah langsung. Kan manusia. Dan kenapa manusia milih? Karena uang. Lu kok gitu mengatakan ini pilihan Allah? Masya Allah. Betapa buruknya. Betapa buruknya. Bahwa mereka yang milih. Dan milih itu karena uang. Lu. Lalu kemudian mengatakan ini kan pilihan Allah. Nah, itu dia. Waspada. Dan inilah pentingnya kita belajar dan ngaji sehingga kita tahu. Lalu kemudian berpatokan berarti dia benar karena itu pilihan Allah. Berarti dia benar karena itu pilihan Allah. Dia lupa. Fir'aun itu benar atau salah? Fir'aun itu benar atau salah? Berapa? Berapa? Jadi raja. Sulit untuk diukur. Jadi apakah pilihan itu benar? Dan apakah itulah pilihan Allah? Sehingga yang ikut Fir'aun berarti benar? Tidak. Kita sudah ditunjukkan oleh Allah yang ikut Fir'aun tenggelam. Yang benar adalah ikut Nabi Musa. Meskipun berulang kali kalah. Dan baru detik terakhir itulah menang. Tapi itu pun belum selesai ujian. Demikian.